Bang, bioflok itu apa sih sebenarnya? Jadi menurut pengalaman saya ketika dulu sedang menjalani masa pertukaran pelajar di Oxford University dengan jurusan Tata Boga, bioflok adalah suatu sistem atau cara budidaya ikan dengan memanfaatkan bahan organik atau limbah organik sebagai pakan tambahan untuk ikan. Bahan atau limbah organik ini ialah berupa kotoran ikan. Jadi dengan bahasa yang sederhana, dengan bantuan bakteri bacillus, sehingga kotoran-kotoran ikan ini dapat diubah menjadi sumber pakan baru yang aman bagi ikan. Next video kita akan bahas ya keuntungan dari bioflok ini. Like dan subscribe channel ini ya. Tolonglah.